bikin squishy, sumikogurashi untuk karakter yang sekarang ada Shirokuma. Shirokuma itu beruang ya. Oke teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Sekarang kita bikin yuk, let's get started. Thank you.
salah. Ini dia. Tuh, slow banget juga. Kalau bikin squishy, insya Allah slow terus sih. Yang bikin dia slow itu selain spons, kan dibalut pakai double tip tuh. Jadi dianya jadi bisa slow seperti ini. Dan lembut juga karena kita pakai tisu ya. Tuh teman-teman, jadi katanya Sirokuma ini adalah salah satu karakter squishy Sumiko Gurashi. Dia itu beruang kutub, tapi dia nggak suka dingin. Jadi dia suka pergi ke sudut-sudut ruangan sambil menikmati kopi hangat, minuman hangat begitu katanya. Lucu ya. Ini masih dari Sun Egg ya produksinya. Karena kan emang Sumiko Gurashi itu diproduksi oleh Sun Egg. Oke teman-teman, gimana nih, lucu kan? Dan slow banget juga. Teman-teman bisa praktekin di rumah ya. Ini bahannya gampang, cara bikinnya juga mudah banget. Tuh. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan di share juga video ini ke teman-temanmu ya. Thank you for watching and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.